Ayo, kalian sudah cuci tangan belum? Kalau belum, cuci tangan dulu ya, agar kuman dan bakteri tidak masuk ke tubuh kalian. Sehat sekarang bukan hanya untuk kalian, tapi juga demi orang-orang di sekitar kalian. Oke, kalau sudah, kita lanjut videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak sekalian, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa dulu. Berdoa sesuai agama dan keyakinan masing-masing, harapannya semoga kita semua mendapat ilmu yang bermanfaat. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini saya akan menjelaskan tentang determinan matriks dan inverse matriks. Di pertemuan sekarang saya akan mendiskusikan, menjelaskan juga tentang determinan matriks ya. Langsung saja. Determinan adalah nilai yang dapat dihitung dari unsur-unsur suatu matriks persegi. Maksudnya matriks persegi itu berarti baris dan kolomnya sama. Jadi kalau jumlah baris dan kolomnya tidak sama, maka kita tidak bisa menentukan nilai determinan suatu matriks ya. Determinan suatu matriks dituliskan dengan tanda dep A besar, atau A diberi pagar pojok-pojok ya. Kemudian kita lihat determinan matriks ordo 2 kali 2 dimisalkan adalah matriks ordo 2 kali 2 dengan elemen A, B, C, dan D terletak pada diagonal utama. Sedangkan elemen B dan C terletak pada diagonal kedua. Determinan matriks dapat diperoleh dengan mengurangkan hasil kali elemen-elemen diagonal utama dengan hasil kali elemen diagonal kedua. Ingin tahu caranya? Kita lihat. Nah, ini adalah rumusnya. Determinan matriks A itu di diagonal utamanya Pak A, B, C, D. Maka rumus yang digunakan adalah A kali D dikurangi B kali C. Ini saya kutip di ruang guru ya, jika kalian juga bisa lihat di sana. Oke, lanjut. Contoh soalnya, tentukan determinan matriks A. Nah, matriks A-nya adalah anggotanya 2, 5, 4, 3. Berarti A-nya 2, B-nya 5, C-nya 4, D-nya 3. Maka determinan matriks A ordo 2 kali 2 yaitu, nah, lihat A kali D, A-nya 2, D-nya 3. Dikurangi B kali C, B-nya 5, C-nya 4. Sehingga 2 kali 3 berapa? 6. Dikurangi 5 kali 4, 20. Sehingga 6 dikurangi 20 hasilnya negatif 14. Ya. Kita lanjutkan. Determinan matriks ordo 3 kali 3. Misalkan ada matriks A anggotanya yaitu A, B, C, D, E, F, G, H, I adalah matriks ordo 3 kali 3. Terdapat dua cara yang bisa dilakukan untuk mencari determinannya, yaitu menggunakan aturan Sarrus dan menggunakan aturan minor kofaktor. Yang paling mudah untuk menggunakan caranya yaitu saya pakai metode Sarrus ya. Oke, kita lanjut. Nah, di sini untuk aturan Sarrus yang ini juga saya kutip di ruang guru, yaitu determinan A
ketika anggotanya A, B, C, atau di sini saya pakai A11, A12, A13, A21, A22, A23, kemudian A31, A32, A33. Caranya, tulis kembali kolom pertama dan kolom kedua di sebelah kanan matriks paling ujung ya. Nah, di situ kan ada yang dilingkari ya, warna orange, yaitu A11, A21, A31, itu kolom pertama. Kolom keduanya berapa? A12, A22, A32. Oke. Kemudian kalikan elemen-elemen matriks tersebut sesuai dengan pola garis putus-putus yang digambarkan. Kita lihat, perhatikan nomor urutan serta tanda positif dan negatif. Yang pertama yaitu A11, A22, A33. Jadi diagonal miring dari yang atas ya. Kita ke kanan dulu. Kemudian ditambah A12, A23, A31. Miring lagi. A13, A21, A32. Kemudian yang dikurang yang ini. Sekarang kita dari bawah diagonalnya ke atas, mulai dari A31 yang paling bawah sendiri. A31, A22, A13. A32, A23, A11. Terakhir A33, A21, A12. Oke. Kemudian diperoleh di bawahnya determinan matriks A sama dengan A11 kali A22 dan A33 ditambah A12 dikali A23 kali A21 ditambah A13 kali A21 kali A32 dikurangi A13 dikali A22 dikali A31 dikurangi A11 A23 A32 dikurangi A12 A21 A33. Yang kedua, metode minor kofaktor ya. Oke. Sekarang saya bahas dulu tentang metode sarus atau aturan sarus ya. Lanjut untuk memperjelasnya. Nah, disinilah saya memudahkan ya. Tentukan determinan matriks berikut menggunakan aturan sarus. Yang pertama, kita lihat matriks A ordo berapa? 3x3 yaitu 4, 2, 8. 2, 1, 5, 3, 2, 4. Untuk aturan sarus, agar lebih mudah kita tulis kembali elemen-elemen pada kolom ke-1 dan kolom ke-2 di sebelah kanan matriks A. Nah, di situ kolom ke-1 kan 4, 2, 3. Saya tulis lagi di sebelah kanan 4, 2, 3. Kemudian 2, 1, 2 saya tulis lagi di sebelah kanan 2, 1, 2. Sekarang kalian perhatikan ya dengan teliti. Ada dua tipe garis biru dan garis oranye. Sekarang kalian fokus di garis biru. Gunanya untuk apa? Untuk menentukan determinan matriks A. Sekarang kita lihat diagonal pertama yang garis biru ya, 4, 1, 4. Kemudian 2, 5, 3. Terakhir 8, 2, 2. Oke. Kemudian yang di orange ini yang dikurangkan, jadi yang biru tadi dikurangi yang orange, sekarang yang negatif atau dikurangi. Diagonalnya dari orange ya, mulai dari bawah 3, 1, 8, 2, 5, 4, 4, 2, 2. Jadi yang garis biru tadi itu positif, yang garis orange itu negatif atau dikurangi ya. Kita lihat langkah berikutnya. Kemudian kita tarik garis putus-putus seperti gambar di atas, kalikan elemen-elemen yang terkena garis putus-putus tersebut. Hasil kali elemen yang terkena garis putus-putus berwarna biru diberi tanda positif. Sedangkan hasil kali elemen yang terkena garis putus-putus berwarna orange diberi tanda negatif. Ya, ingat urutan penulisannya juga ya. Oke, sekarang saya garisi tadi ya. Determinan A sama dengan, nah yang garis biru tadi 4 × 1 × 4 ditambah 2 × 5 × 3 ditambah 8 × 2 × 2. Sekarang yang garis orange ya, dikurangi 8 × 1 × 3 dikurangi 4 × 5 × 2 dikurangi 2 × 2 × 2.
Ini rumusnya tetap ya. Jika yang garis biru itu positif atau ditambah, jika yang garis orange itu dikurangi, ya. Kita hitung 4 kali 1 kali 4 16. 2 kali 5 kali 3 30. 8 kali 2 kali 2 32. Dikurangi 8 kali 1 kali 3 24. Dikurangi 4 kali 5 kali 2 40. Dikurangi 2 kali 2 kali 4 16. Jika dihitung keseluruhan diperoleh hasil negatif 2. Ya. Oke. Sampai di sini ada kesulitan? Ya. Cukup ya, kita belajar tentang metode Sarus. Jika ada kesulitan, silakan diulang lagi videonya atau nanti bisa hubungi saya di nomor WA. Oke. Saya akhiri ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua diberi ilmu yang bermanfaat, kesehatan dan barokah rezekinya. Salam olahraga, salam sehat. Jangan lupa memakai masker setiap kali berkegiatan di luar rumah. Dan gunakan masker untuk menutupi hidung dan mulut kalian. Contohnya seperti ini. Oke guys. Bagaimana dengan pembelajaran hari ini? Sukses selalu, tetap semangat. Jangan lupa jaga kesehatan, pakai masker, selalu cuci tangan. Dan jangan lupa, jangan keluyuran kemana-mana. Tetap di rumah saja, bantu orang tua. Jangan lupa, ibadah.